Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh silakan sini, masuk. Assalamualaikum. Maaf ya. Assalamualaikum. Masuk ya, Pak ya. Yang masuk silakan. Pak Cesman. Ini rumahnya Pak Cesman ya, tinggal di sini. Udah lama Pak tinggal di sini. Di sini baru 3 tahun di sini. 3 tahun. Ini bukan rumahnya Pak Cesman. Bukan rumahnya Pak Haji. Oh, rumah Pak Haji. Ditinggalin sama Pak Cesman. Iya, suruh ngurus kena dia kenal udah lama, udah puluhan tahun, hampir 22 tahun. Jadi saya suruh ngerawat rumah ini, dikasih tempat sama kebun-kebunan gitu. Lahannya. Ya, sama lahannya. Bapak tinggal sama siapa di sini? Sama anak. Ada anak Bapak ada di sini. Yang pertama dulu 4 anak itu. Laki-laki 3, perempuan 1, yang tadi rumah tangga 1. Oh, yang kemarin meninggal itu. Oh, ya. Itu anak perempuan, Anisha Rahmawati. Itu anaknya ibunya ya, anak yang almarhum yang meninggal. Kena enggak tertolong kemarin itu, istilahnya kena udah melahirkan di kamar mandi, saya minta tolong habis jam sekitar jam satuan ke sana ke sini, ya susah juga nggak respon. Udah keluar tuh Pak. Udah. Istri Bapak jadi meninggal. Pertama anaknya dulu, udah saya respon, udah saya iniin, ya masih ada napasnya, berhubung saya harus kita cari untuk bantuan rumah sakit itu ditolak. Nah, alasannya nggak bisa Pak, harus dibawa ke sini. Bilang saya tolong. Pertama meninggal anak saya itu sekitar jam 2-an. Anaknya ini ngeter tolong Pak, anak Bapak ngeter tolong. Ya ini lagi wanyarujiun. Nah, berhubung saya ngomong sama bidannya, ini Pak, Bapak harus istilahnya harus dibawa ke rumah sakit. Saya mikirin yang meninggal dulu, anaknya dulu. Gimana caranya kita dikuburin di Jakarta karena saya nggak mampu. Saya ngasih tahu sama teman-teman yang udah kenal sama saya. Begitu saya ke rumah sakit, istri Bapak di sini lagi udah kritis. Ya jadi saya nggak kuat gitu. Iya. Ya udah kesono nggak. Tertolong juga meninggal. Jadi ya bertubi-tubi saya itu hidup saya, ya udah saya jalani ikhlas aja. Itu kejadian berapa lama yang lalu? Jadi kalau ini kan yang meninggal sekarang baru 40 hari gitu. Oh, baru 40 hari. Istri? 40 hari. Iya istri. Istri sama anak baru 40 hari. Ya 40 hari ini. Jadi ntar bulan ini Maret tanggal 22 itu 100 harinya. Cobaannya berat ya Pak ya? Iya berat. Pasti Allah kan sudah memberikan rencana yang lain. Amin. Cobaan juga pasti Allah memberikan kepada umatnya yang pasti kita bisa lewatin semuanya. Kalau memang Allah memberikan cobaan berarti ada tanda lain Allah itu peduli dan sayang sama kita. Kita diberikan cobaan sekarang, kalau memang manusianya bisa tulus, bisa ikhlas menjalaninya, malah itu menjadi pahala buat kita. Yang paling penting kita tidak pernah mengeluh. Apapun itu juga hatinya Bapak ini baik sekali. Betul. Tadi meskipun hidupnya lagi susah, lagi butuh ditolong, tapi mau juga menolong orang lain. Jadi kebaikan Bapak ini, karena tadi Bapak sudah berbagi, dari rumah Mama Ami, memberikan rezeki kepada Bapak. Ya Pak ya, sebesar 1.500.000. Ya. Berguna ya Pak uangnya Pak. Iya alhamdulillah. Syukurilah Allah pada wanita istri. Ya Allah. Ada rezeki. Afi katanya mau kasih lagi. Iya tambahin dong. Udah gini aja. Iya. Gimana kalau kita mau ngasih lagi nih Pak buat Bapak nih. Ada rezeki kita tambahan buat Bapak. Mau minta tolong dulu tapi sama Bapak. Tapi kita mau minta tolong. Iya. Jadi kan dekat sini ada pasar. Ada pasar ya Pak ya. Ada Pak pasar dekat sini. Ada pasar dekat sini. Ada Ciracas. Nah, kita butuh ada beberapa barang dulu, bako, pakaian anak, inyatolon, popok, sabun mandi, sampo bayi, bedak bayi, susu bayi, tikar, karpet, ember besar, kipas angin. Nah, ini dari uang yang tadi, boleh enggak kita belanjain ini dulu Pak? Iya, boleh. Kita belanjain ya dulu. Iya. Kalau misalnya Bapak Ces, Bapak Cesman ya, Insya Allah bisa membeli semuanya. Nah,
nanti percaya deh Pak, ada sesuatu yang lebih besar. Iya. Lagi buat amin. Jadi ini kita pakai buat belanja ya. Enggak apa-apa Pak ya. Ikhlas Pak, pinjam dulu ya. Iya Pak ya. Ibaratnya kita pinjam dulu. Kalau ini udah kebeli semua, insyaallah ada yang lebih besar di depan untuk Bapak. Buat Bapak. Oke, semangat ya Pak ya. Semangat kita. Bapak harus berjuang ya Pak. Harus dapetin semua barang. Ayo. Mas. Kok ini berasa bocor ya, Mas? Aduh. Sangat. Dua.